Hai semua, mari kita tengok ciri-ciri Cooper's Pago. Okay, kasut ini adalah dari Cooper's, brand dia adalah Cooper's. Dia punya model adalah Pago, P-A-G-O. Okay, kasut ini ada dua warna di pasaran buat sementara waktu ini. Okay, hitam dengan merah. So, kasut ini adalah dari Group Zero Plus dan 1, 0 plus dan 1. Biasa 0 plus ialah 0 sampai 13 kg, grup 1 ialah 9 sampai 18 kg. So kasut ini boleh hadap belakang dan hadap depan. Hadap belakang dari 0 ke 13 kg, lepas tu hadap depan dia bermula dari 9 kg ke 18 kg. Tapi biasa kalau nak, kita biasa akan recommend real facing sampai 13 kg maksimum. Okay, so kasut ini adalah mengikuti PIY ECE R44. Kamu boleh nampak di bahagian sini ada tunjuk dia punya orange sticker dekat sini. Okay, ini adalah kasut. Ini adalah yang di pasaran yang ini adalah yang lebih lama sikit, yang baru sikit punya. Bukan lama sikit bukan sebab lama. Dia batch yang earlier, okay? Dia batch yang earlier. Ini batch yang baru. Batch yang baru sudah datang dengan kita panggil QR code dari Myros. Okay, kamu boleh nampak dekat sini. Di sini adalah QR code dari Myros. QR code ini adalah ke dia punya usage, okay? Kegunaan QR code ini adalah untuk memudahkan ibu bapa cek dia punya cara pemasangan, cek sama ada kasut ini diluluskan atau cek kasut ini dia punya PIY yang telah diluluskan. Kamu boleh cek dia punya kod dekat laman. Selepas kamu scan QR code ini, kamu boleh cek dia punya kod dekat sini sama ada dia sama. Lepas tu dia ada dalam laman tu ada cara pemasangan, macam mana cara pemasangan. Lepas tu dia punya warna-warna dengan dia punya ciri-ciri dalam laman itu. Laman itu adalah laman authorized. Ialah dari myros.gov.my. So, ibu bapa boleh dapatkan maklumat di sana dan pastikan kasut-kasut yang ini telah diluluskan dan telah memenuhi garis panduan kerajaan. Okay, so kasut ini kebanyakan ibu bapa suka sebab dia punya fabric, okay? Dia punya fabric dia soft, lepas tu dia campur mesh, mesh dekat bahagian sini, okay? Bahagian sini dengan sini, lepas tu bahagian ini. Okay, mesh biasa adalah lebih kita panggil mesh adalah dia boleh menafas sikit macam tu. So untuk budak-budak yang duduk, dia tak akan dia kurangkan budak tu flow bila dia duduk dalam kasut tu. Okay, macam mana pun kita bukan cakap dia tak akan peluk. Okay, dia itu juga terpulang kepada cuaca dengan aircon dalam kereta tu. Okay, so dia punya mesh quality material adalah untuk mengurangkan atau jadikan dia lebih selesa dengan lebih dingin lebih. Okay, so dia dia ada empat reclining position. Kamu boleh nampak di sini. Okay, ada empat reclining position. Satu, dua, tiga, empat. Okay, kamu boleh nampak satu, dua, tiga adalah warna merah. Nombor empat adalah warna biru. So, warna biru untuk hadap belakang saja. Macam mana kamu nak adjust dia punya reclining posisi adalah di sini. Okay, tekan sini. Lepas tu, adjust. Dua. Empat posisi. Nombor satu, dua, tiga adalah untuk halat depan sahaja. Okay, so dia datang dengan infant insert. Infant insert ini adalah untuk guna dengan bayi yang lebih kecil sikit. Ini adalah head support, padding head support ini. Okay, so biasa dalam
ramai orang, ramai ibu bapa yang suka car seat ini, salah satu sebab ialah dia punya reclining posisi. Reclining posisi untuk ini adalah sangat-sangat sesuai untuk newborn baby. Okay? Car seat ini adalah dipasang dengan tali geledah sahaja. Car seat ini tidak boleh dipasang dengan ISOFIX. Okay? Cara pemasangan untuk Cooper Spago adalah guna tali geledah saja. Sama ada hadap belakang atau hadap depan. Okay? So, car seat ini tadi sudah cakap dia dari 0 sampai 18 kg. So, harness dia pun sampai 18 kg kegunaan saja. So, dia mempunyai 4 harness slot. 1, 2, 3, 4. Biasa kira dari atas. 1, 2, 3, 4. 4 harness slot dekat sini. Okay? Lepas tu, dia headrest ini adalah mengikut dia punya harness slot. Car seat ini tidak boleh menjadi booster. Okay, booster biasa start dari 15 kg sampai 36 kg. Car seat ini dia boleh guna sampai 18 kg, tapi dia tidak boleh dijadikan booster. Okay, dia kena guna dengan harness ini sampai 18 kg. Biasa car seat untuk lifespan. Okay. Ramai orang akan tanya mengenai car seat punya expiry. Kalau guna ECE, bukan dalam piawai untuk letak expiry date. Okay. They call it expiry date or guna sampai bila. Tapi biasa kita guna lifespan, jangka hayat untuk guna car seat piawai Eropah ECE R44 adalah 6-8 tahun. Okay, kalau kamu boleh rujuk ke laman-laman, jika Coopers ada tu cakap maklumat car seat ni boleh guna untuk berapa lama, kamu boleh refer kepada laman-laman tersebut. Jika tidak, secara standard biasa kita recommend dia guna dari 6-8 tahun kegunaan. Okay, so car seat ini dia ada one-to-one crash exchange program juga. Okay. Car seat Cooper Spago datang dengan 4 tahun warranty. Okay, 4 tahun warranty. So, dia juga dilindungi oleh program kita panggil one-to-one crash exchange dari Coopers. Okay. Sekiranya car seat kamu, sekiranya kereta kamu dilanggar atau kamu langgar kereta orang lain. Okay. So, biasanya car seat perlu ditukar. So car seat ini kamu perlu memenuhi beberapa syarat, iaitu mendapatkan police report, lepas tu ambil gambar dengan receipt pembelian, baru kamu boleh pergi ke Coopers untuk tukar ke satu lagi yang dulu. So car seat ini adalah di antara yang paling basic di pasaran. Okay? So biasa kita akan panggil suruh ibu bapa supaya mencari car seat yang sesuai dengan kegunaan masing-masing. Okay? Tiada car seat yang paling bagus. Yang car seat yang paling bagus adalah car seat yang sesuai dengan anak, sesuai dengan kereta kamu, sesuai dengan you punya budget, dan kamu boleh guna dengan betul setiap kali. Okay? So, kalau kamu nak tengok Cooper Spago, kamu boleh datang ke Little Whist. Okay? Kita boleh buat test fitting untuk kamu. Salah satu kelebihan Cooper Spago ini adalah dia punya body adalah so far classified as a slim punya kasih. Okay? Alright. So, okay.